Kita zoom kat sana sikit. Ah, tu ring. Assalamualaikum geng dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di Z Beta Channel, ke depan stres tanpa ikan laga geng. Saya harap anda semua dalam keadaan sehat sejahtera, dilimpahi rahmat daripada Allah SWT dan dipermudahkan segala urusan geng. Okey, yang mana baru lagi dari channel saya ni, saya mengucapkan selamat datang. Bolehlah tekan button subscribe dulu geng. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey geng, untuk video kali ni video santai-santai saja. Kita nak saut kutu air geng. Kutu air ni dekat saja kan, dekat sebelah parit, sebelah rumah. Sebab parit ni dah saya buat dalam 3 bulan yang saya buat. Alhamdulillah lah, dia ada, dia semakin membiak. Tapi tak, jadi tak payah lah saya nak pergi ke tempat-tempat lain, nak pergi saut kutu air. Saya just apa ni, saut di sebelah rumah saya je. Okay kan, jom kita saksikan banyak-banyak apa ni kutu tu. Sebelum tu kita ambil air dulu. Sekarang pukul 5 kan. 5:30. 5:30 petang eh. Kutu dah start naik lah. Okey, jom ni. Okey geng. Parit kat sebelah geng, sebelah rumah geng. Sekejap lagi kita saut, kita bagi makan ikan je. Okey, itu dia geng. Itu geng. Bolehlah lepas untuk fry kita makan. Tak susah-susah nak pergi kat tempat lain eh. Kadang tempat lain kita berebut lah dengan breeder-breeder lain. So saya buat kat sebelah rumah. Saya just one starter je kat dalam ni. Okay, lama-lama kelamaan dia naik lah geng. Janji starter tu ada. Okey, tu dia geng. Dia baru start naik ni geng. Dari dia makin kurang. Ni bawa dia balik. Okay, tengok. Anu lagi ada yang. Itu dia. Kat sana banyak kan. Kita zoom kat sana sikit. Ah, tu yang. Itu dia. Bagi siapa-siapa yang tinggal kat area rumah saya ni, kat area pulau Indah, siapa yang nak kutu air, bolehlah datang sini. Kita bagilah kongsi sama-sama geng. Selagi ada ni kita boleh kongsi.
Okey geng. Tu geng. Api kena cuci ni. Kena cuci betul-betul. Baru kita bagi makan ikan kita. Nanti jari kita bagi makan tu. Kita bagi makan ikan yang tengah gerung. Okey geng. Dah cukup ni. Kita cuci. Lepas tu kita bagi makan ikan. Okay guys, sekarang kita nak cuci kutu tadi yang kita sawak ni kat parit sebelah tu. Okay, saya sediakan ni geng. Kena petel dulu. Kita nak buang yang besar-besar dulu geng. Sampah apa dulu tuan ni tu. Okey. Okey, ni sampah eh. Okey, kita buang ni. Kita bilah je geng. Itu dia. Okey guys, ini kita dah siap. Kita cuci. Jom kita bagi makan ikan pula. Itu guys. Okey. Kita pergi bagi makan kat sebelah sana pula. Ni pati ketapang eh. Saya buat pati ketapang satu dan pati sisik kan. Saya nak buat eksperimen ni. Kita nak grow yang mana lebih mutasi cepat lah, antara sisik dengan ketapang. Okey. Kita bagi yang ni pula geng. Okey. Ni ada balance lagi. So ya balance ni kita buang kan. Kita buang tempat asal balik. Nah tu ni, kita tinggal naik.
Nanti besok kita sahut lagi. Sebab tak nak mati kan, nanti rugi. Baik dia kekal dan hidup lah ni, nanti besok kita sahut balik lah. Kan? Itu petan dia tengah naik ni, tengah banyak lah. Itu kan. Okay ni. Itu kan. Okay gang, di sini saja untuk perkongsian video kali ini. Bagi korang yang ada pot macam ni, parit macam ni, better korang tuan starter kutai gang. InsyaAllah dia akan membiak kan. Dia akan membiak, lepas tu korang boleh tengok lah. Kalau tak jadi, korang jangan tuan apa ni, jangan korang campak sekali je. Korang campak lah dalam 2-3 kali je. Tengok air tu okey ke tak. Kalau dia bernasib baik, akan terjadi, akan membiak dan rezeki korang lah. Saya pun buat macam ni juga. Okay kan? Yang mana yang tinggal dekat di area saya, kalau nak kutai di area Pulau Indah, jom contact saya, kita ambil kat sini kan. Okay kan? Jumpa lagi di next video kan. Assalamualaikum.